Salam sejahtera. Oke, hari ini jangan tunggu juga. Saya pakai celoreng hari ini. Hari ini uniform kita yang orang panggil jenis uniform 4A. Yang kalau warna biru semua tu, yang tu uniform nombor 4 kan. Yang ni 4A. Okey, hari ini kita dah bincang pasal pedal edema. Pedal edema ni bukan penyakit tau. Dia satu keadaan. Okey. Kalau kita selalu sebut sign and symptom kan. Sign and symptom. Okey. Lepas tu ataupun tanda dan gejala. Tanda dan gejala. Tanda ni, sign ni, benda yang kita boleh nampak. Contoh, bengkak kulit dia ataupun merah-merah kulit dia, benda yang kita boleh nampak. Simptom ni pula, gejala ni pula, yang kita tak boleh nampak, pesakit kena cerita kat kita. Contoh, dia rasa pening kepala, apa semualah. Pedal edema, salah satu tanda ataupun sign lah. Okay, satu keadaan di mana kaki dia lah, selalunya pedal edema ni, pedal kaki edema bengkak. Dia dalam bahasa Malaysia kita panggil bengkak air. Kita boleh tengok kat kaki dia ni bengkak sangat-sangat. Apabila kita tekan dekat kaki mangsa, kulit dia ni yang tenggelam ni, bila kita lepas balik, dia masih lagi tenggelam. Mengambil masa yang lama untuk dia kembali normal. Bila kita tekan, lama baru dia naik balik. Tekan, lama baru dia naik balik. Kalau macam sekarang normal, sat saja dia akan naik balik, kan? So pedal edema ni, bengkak kat kaki ni, punca dia ada banyak sebab. Salah satunya cardiac cause lah. Okay? Ada orang dia ada masalah jantung. Bila ada masalah jantung saja, kemungkinan besar memang akan kerap dapat bengkak air ni, pedal edema ni. Yang kedua, renal cause. Okay? Dia ada masalah buah pinggang. Memang akan selalu dapat pedal edema. Ada pula yang hepatic cause, masalah dekat hati dia, hati bengkak, hati rosak dan sebagainya. Kadang yang minum arak banyak, hati boleh rosak. So ada risiko dapat pedal edema. Keempat, nutrition cause. Dia ni malnutrition, kurang zat makanan. Okey, ada setengah negara kan dia kurang zat makanan. Yang kelima, allergic reaction. Allergic reaction ni contoh kena sengat lebah ataupun debu-debu bunga ataupun bulu kucing, allergic. So dia jadi bengkak. Okay? Dan drug induce, dia makan sesuatu ubat tu, dia menjadi bengkak kaki. Okay? Contohnya ubat calcium channel blocker. Untuk orang yang apa hypertension, dia makan ubat contoh amlodipine. Amlodipine tu dia menyebabkan arteri mengembang. So pressure dia kurang. Tapi bila arteri kembang, air pula berkumpul dekat kaki. Okay? Ataupun ada setengah ubat NSAID tahan sakit, boleh menyebabkan pedal edema. Bila ada pesakit yang kaki dia bengkak air ni, sangat-sangat kita risau dia tak boleh nafas. Sebab daripada kaki bengkak, naik sampai ke paru-paru, dia jadi susah nafas. So untuk pesakit pedal edema ni, kalau dia ada masalah pernafasan, kita mesti dudukkan dia. Jangan biar dia baring. Bila duduk, lebih mudah bernafas. Kalau perlu, cek SpO2. Kalau perlu, kita bagi oksigen. Segera ke klinik ataupun hospital untuk dapatkan rawatan untuk doktor siasat punca dia apa yang menjadi pedal edema. Okay? Terima kasih kerana menonton.